Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa.
lagi kita beribadah sekolah minggu online. Adik-adik, hari ini kita kembali bersukutu dengan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan yang begitu baik pada kita. Kita masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Kita dipelihara olehnya. Nah, adik-adik, Kak Dera mau tanya nih. Apakah ada Allah lain yang sebaik Allah kita? Ada tidak ya? Kita mau jawab sama-sama. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada. Tidak ada Allah lain yang lebih baik daripada Allah kita. Yuk kita nyanyikan sama-sama, Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti ibadah kita, kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan agar kita bisa mengikuti ibadah dengan baik hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Bapa, hari ini Engkau perbolehkan kami untuk dapat beribadah bersekutu kembali dengan-Mu. Berkati kami ya Bapa supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus, dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Untuk teman-teman kami yang sedang sakit sehingga tidak bisa beribadah kepadamu, Tuhan kiranya Engkau berikan mereka kesembuhan agar mereka dapat kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan tidak ada Tuhan lain seperti Tuhan kita. Dia berkuasa atas dunia ini dan juga melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, ia telah menebus dosa kita. Ya begitu Tuhan yang baik. Nah, adik-adik mau ikut yang mana nih? Ikut Tuhan yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus, atau Tuhan yang lain? Tentu Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan ikut Tuhan Yesus itu tidak boleh asal-asalan adik-adik. Misalnya, hari ini aku sudah ibadah Zumpa, hari ini aku sudah menonton ibadah YouTube, beres deh. Kemudian masih sering marah-marah atau masih sering malas-malasan, masih dengan cara hidup kita yang lama. Tidak seperti itu ya adik-adik, ikut Tuhan Yesus itu berarti dengan segenap hati mengikutnya, yaitu menaati firman-Nya dan juga terus melakukan perbuatan-perbuatan seperti Tuhan Yesus. Yuk ikut Tuhan Yesus adik-adik. Angkat satu pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan
kemana juga aku kan mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap dan di badai menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku adik-adik, sekarang waktunya kita persembahan. Yuk adik-adik, kita siapkan kotak persembahannya. Atau juga adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk scan QR code yang nanti akan tampil di layar. Yuk adik-adik, kita mau persembahkan dengan penuh sukacita dan sambil bernyanyi, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Syukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, kita mau berdoa untuk mengantar persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan kami untuk-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan pada persembahan ini. Berkati juga orang yang mengelola persembahan kami, semoga kiranya persembahan ini dapat terus memuliakan nama-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyiapkan telinga, hati, dan juga Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak bersinar dan tidak bahagia. Tapi, barang siapa yang percaya, berpegang pada sabda Tuhan, dan mematuhinya, pasti sungguh bahagia. Kita nyanyikan Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's
you trust and obey. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar bersekutu dengan Tuhannya. Percaya semua. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengertinya. Tuhan Yesus juga tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan cerita tentang Musa dan Harun yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, minggu lalu adik-adik sudah mendengar kisah tentang Musa dan Harun yang menemui Firaun. Ya, Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, yaitu supaya Firaun mau membiarkan bangsa Israel pergi beribadah dan menyembah Tuhan di padang gurun. Tetapi, apa jawab Firaun? Adik-adik pasti ingat? Tidak. Ya, Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Malahan, dia menjadi sangat kesal atas permintaan Musa. Ya, dia tidak suka kalau Musa meminta umatnya untuk pergi. Oleh karena itu, Firaun menambahkan kerja paksa yang sangat berat kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu menjadi sangat kesulitan dan sangat menderita. Oleh karena itu, bangsa Israel datang kepada Musa. Mereka mengeluh ya kepada Musa. Dan Musa menyampaikannya kepada Tuhan. Musa meminta Tuhan menolong Musa dan bangsa Israel untuk menghadapi Firaun. Nah, Tuhan mendengarkan permohonan Musa. Tuhan juga memperhatikan dan melihat betapa bangsa Israel sangat menderita sudah sekian lama. Dan Tuhan peduli kepada mereka. Dan Tuhan mau menyatakan, menunjukkan kuasanya kepada Firaun. Jika Firaun tidak mendengarkan untuk membiarkan bangsa Israel pergi, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya dengan memberikan hukuman berupa tulah. Nah, adik-adik pernah dengar kata tulah? Ya, tulah artinya adalah bencana atau kesusahan yang diberikan Tuhan sebagai hukuman. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa datang kepada Firaun di pagi hari ketika Firaun biasa pergi ke tepi sungai Nil. Nah,
Musa datang pagi hari itu ke tepi sungai Nil. Dia bertemu dengan Firaun dan dia menyampaikan pesan Tuhan. Firaun, biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku di padang gurun. Tapi Firaun tidak mau mendengarkan adik-adik. Ya, oleh karena itu Tuhan meminta Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke air sungai Nil. Ketika dipukulkan Musa, air di sungai Nil berubah menjadi darah. Inilah tulah yang pertama. Adik-adik, semua air yang ada di bangsa Mesir, baik itu air yang di kolam, air yang di sungai, air minum bangsa Mesir, semua berubah menjadi darah sehingga orang Mesir tidak bisa minum. Ikan-ikan di sungai Nil juga mati sehingga sungai itu berbau busuk. Kira-kira Firaun melepaskan bangsa Israel tidak ya setelah melihat semua ini? Ternyata tidak, adik-adik. Dia bahkan meninggalkan Musa dan dia tidak melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah. Oleh karena itu, Musa datang lagi kepada Firaun. Musa katakan lagi kepada Firaun untuk membiarkan umatnya itu pergi beribadah. Tetapi karena Firaun masih keras hati, maka Tuhan mendatangkan tulah yang kedua, yaitu katak. Nah, ada katak begitu banyak dari sungai ini naik. Dan katak-katak itu datang menyerbu rumah-rumah orang Mesir. Dan juga bahkan masuk ke istana Firaun. Bahkan memanjati tubuh mereka. Adik-adik pernah lihat katak yang sangat banyak? Mengerikan sekali pasti ya adik-adik. Karena itu Firaun terus berjanji kepada Musa. Lenyapkanlah katak-katak ini dan aku akan membiarkan bangsamu pergi. Tapi ketika Musa meminta Tuhan dan melenyapkan katak-katak itu dan sudah tidak ada lagi, Firaun keras hati, dia tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Maka Tuhan meminta Musa untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Lalu Musa memukulkan tongkatnya ke tanah. Debu-debu tanah berhamburan dan debu yang kecil-kecil dan banyak itu semuanya berubah menjadi nyamuk. Itulah tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Nah, tapi Firaun tetap keras hati. Adik-adik, dia tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Maka Tuhan menyuruh Musa lagi datang kepada Firaun. Dan Musa minta lagi kepada Firaun supaya membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi Firaun tidak mau. Oleh karena itu, Tuhan memberikan tulahnya yang keempat, yaitu lalat pikat. Dan Tuhan mengirimkan lalat yang begitu banyak sekali masuk ke rumah-rumah orang Mesir, masuk istana Firaun. Adik-adik, kalau lihat satu lalat saja dan hinggap di makanan kita, kita sudah jijik ya. Tetapi ini begitu banyak lalat mengganggu kehidupan orang Mesir. Tetapi Firaun ini masih keras hati loh. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Dia hanya janji, tapi setelah lalat tidak ada, dia tidak kasih lagi bangsa Israel pergi. Karena itu, maka Tuhan mau mengirimkan tulah lagi kepada Firaun jika dia tidak mau mendengar. Dan Musa datang lagi kepada Firaun, minta lagi kepada Firaun, mohon lagi supaya bangsa Israel bisa pergi. Tapi tidak diizinkan oleh Firaun. Karena itu Tuhan mengirimkan tulahnya yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Nah, segala ternak orang Mesir, baik itu kuda, kambing, domba, lembu, sapi, semuanya terkena penyakit sampar hingga mati. Tetapi ternak-ternaknya orang Israel tidak ada yang mati satu ekor pun. Tapi Firaun masih tetap keras hati, adik-adik. Dia tetap mempertahankan bangsa Israel menjadi budaknya. Dia tidak membiarkan mereka pergi.
Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil jelaga dari dapur, ya, abu dari dapur, dan melemparkannya ke udara. Dan ketika mengenai tubuh orang Mesir, jelaga itu berubah menjadi bara. Bara itu bisul. Adik-adik tahu bisul yang merah-merah yang sakit, kalau kita bisul satu aja kita udah kesakitan. Tapi di bisulnya banyak sekali adik-adik di tubuh mereka. Dan bukan hanya orang Mesir, tetapi Firaun juga terkena. Ya. Nah, kira-kira Firaun kali ini mau kasih pergi gak ya? Ternyata Firaun masih keras hati juga walaupun sudah terkena bisul yang banyak. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Musa datang kembali kepada Firaun. Dan Tuhan Allah menegur Firaun. Jika Firaun tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi, Tuhan akan memberikan tulah yang lebih dahsyat yang belum pernah dialami Mesir. Tapi Firaun tidak mau mendengarkan. Oleh karena itu Tuhan menurunkan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Hujan es sangat dahsyat dengan api yang berkilat-kilat menyambar. Sehingga orang-orang Mesir yang dan binatang-binatang yang masih di luar rumah itu mati. Tetapi di tanah Goshen, di tempat bangsa Israel, tidak ada hujan es. Nah, kemudian Firaun berjanji kepada Musa, dia akan membiarkan bangsa Israel pergi kalau hujan es dihentikan. Dan Musa minta Tuhan dan hujan es itu dihentikan. Tetapi setelah itu, Firaun tidak menepati janjinya. Dia tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Oleh karena itu, Tuhan mengirim Musa kepada Firaun lagi. Dan Allah menegur Firaun dengan firman Tuhan, berapa lama lagi engkau menolak merendahkan diri dan membiarkan umatku Israel pergi beribadah? Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan tulahnya yang ke-8, yaitu belalang. Adik-adik tahu belalang yang suka ada di pohon? Nah, ini belalangnya banyak sekali datang, yang menyerang rumah-rumah orang Mesir, juga ke istana Firaun, dan menyerang semua tanaman-tanaman orang Mesir, sehingga tanaman-tanaman yang mati. Nah, melihat ini, Firaun bilang kepada Musa, baik-baik, aku akan memberi bangsa Israel pergi beribadah, asal belalang ini pergi. Tapi setelahnya, Firaun tidak lagi mau memberikan bangsa Israel pergi setelah belalang-belalang itu diusir pergi. Oleh karena itu Tuhan meminta Musa mengulurkan tangannya ke langit. Musa mengulurkan tangannya ke langit dan terjadilah gelap gulita. Itulah tulah yang ke-9 ya adik-adik. Kegelapan datang di daerah orang Mesir selama 3 hari. Adik-adik pernah gelap, mati listrik, tidak ada lampu, beberapa jam saja kita sudah tidak betah. Tetapi ini 3 hari gelap gulita, sangat gelap sehingga tidak ada orang yang bisa melihat temannya, tidak ada orang yang bisa bangun dari tempatnya. Adik-adik, Tuhan sudah menghukum Firaun dan bangsa Mesir dengan 9 tulah. Tuhan sudah menyatakan kuasanya kepada Firaun. Tetapi ternyata tulah-tulah itu tidak membuat Firaun takut kepada Tuhan Allah Israel. Firaun tetap saja mengeraskan hatinya. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang tidak akan selamat. Bila aku melihat darah di rumah yang aku lewati, maka tidak akan ada hukuman. Hari ini akan menjadi peringatan turun-temurun sebagai hari raya bagi Tuhan. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Kamu tidak boleh bekerja. Kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi.
Lalu Musa memanggil tua-tua Israel untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada mereka. Musa menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus mengambil kambing domba dan menyembelih anak domba Paskah. Mereka juga harus menyiapkan sikat hisop yang berupa daun-daunan untuk dicelupkan ke dalam darah di dalam bejana, dan darah itu akan dioleskan di ambang pintu atas rumah dan di kedua tiang pintu rumah. Dan tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang boleh keluar rumah. Mereka harus tinggal di dalam rumah sampai pagi supaya mereka selamat dari tulah yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Nah, orang-orang Israel ini taat. Mereka mendengar semua perintah yang disampaikan melalui Musa kepada mereka. Dan mereka mentaati perintah Tuhan. Dan pada malam itu, Tuhan sehingga orang-orang Israel selamat dan anak sulung. A great cry rose up. Oh great God, run! Anak sulung Firaun mati. No, not my son, not my son. Pada malam itu, Firaun memanggil Musa dan Harun untuk datang menghadap dia. Lalu Firaun berkata kepada Musa dan Harun, "Bangunlah, pergilah dari tengah-tengah bangsaku, bawalah semua hewan dan ternakmu, laki-laki, perempuan, tua dan muda, semuanya, pergilah engkau keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhanmu, pergilah." Dan Musa menyampaikan apa yang dikatakan Firaun kepada bangsa Israel. Musa meminta bangsa Israel bersiap-siap karena hari itu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Firaun, dari bangsa Mesir yang selama ini sudah membuat mereka menderita. Dan bangsa Israel bersiap-siap. Ya, mereka juga meminta kepada orang Mesir emas, perak, kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga mereka memberikannya kepada orang Israel. Mereka juga membawa adonan berupa roti bundar yang mereka sudah buat. Mereka semua sudah bersiap-siap. Dan pada hari itu mereka keluar dari Mesir, adik-adik. Ya, sudah lama mereka tunggu-tunggu. Ya, ada 600 ribu orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka berjalan dari Ramses sampai ke Sukot. Mereka membawa semua hewan, ternak, ya, semuanya mereka bawa keluar dari Mesir. Nah, peristiwa ini mereka ceritakan terus turun-temurun ya di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka menceritakan kepada cucunya dan keturunannya bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka melewati semua mara bahaya dan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan ini peristiwa ini disebut sebagai Paskah, yaitu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia menunjukkan kekuasaannya yang besar kepada Firaun dan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan juga memperhatikan, peduli, dan mengasihi bangsa Israel. Ya, sehingga dia menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, dan menyelamatkan mereka. Nah, kalau dulu Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan yang sama juga menolong kita setiap saat ya adik-adik.
Nah, dalam masa pandemi ini, mungkin adik-adik ada yang merasa khawatir dan takut, ya, apalagi mungkin mendengar ada keluarga atau teman yang terkena sakit COVID. Nah, adik-adik, jangan takut ataupun khawatir. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara adik-adik. Ya, dan dalam masa-masa adik-adik sekarang studi online, adik-adik juga mungkin mengalami kesulitan. Ya, tidak bertemu dengan teman, ada PR-PR yang harus dikerjakan dan tugas-tugas yang sulit, dan ataupun persoalan-persoalan yang lain. Percaya selalu bahwa Tuhan Yesus menolong adik-adik. Ya, adik-adik selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Allah juga menyelamatkan bangsa Israel dengan cara yang luar biasa. Nah, bangsa Israel juga taat ya melakukan perintah Tuhan, yaitu mereka harus mengoleskan darah anak domba di ambang pintu dan kedua tiang pintu rumah mereka. Nah, adik-adik, kita juga sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus kita adalah anak domba Allah yang darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, apa bagian kita? T-A-A-T. Ya, kita harus taat selalu melakukan perintah Tuhan ya adik-adik, supaya kita selalu selamat dan ketaatan kita itu mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan buat hidup adik-adik semua. Oke? Adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita hari ini ya. Untuk adik-adik dari kelas 1, 2, dan 3, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 145 ayat 20a. Yuk, kita buka sama-sama ya. Ya, kita baca sama-sama ayat hafalannya ya. Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Dan untuk anak kelas 4, 5, dan 6, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 44. Yuk, kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Oke, nah adik-adik boleh hafalkan lagi ayat hafalannya. Sekarang kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami mempunyai Allah yang berkuasa dan yang menyelamatkan kami, yang selalu menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Biarlah kami mau menjadi anak yang taat dan selalu berharap kepada Tuhan, sehingga banyak hal yang baik yang boleh kami rasakan setiap hari di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Kakak Evi sangat bersyukur karena hari ini kalian sudah mengikuti ibadah dengan penuh semangat ya. Kalian sudah memuji menggunakan nama Tuhan bersama-sama juga dengan Kakak Evi. Kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan
bahwa Allah yang akan menyelamatkannya. Baiklah, sekarang kita akan langsung saja ikuti step by step atau langkah demi langkah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang akan kita jadikan sebagai alat untuk mengingat kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada hari ini ya. Oke, ikuti terus kami. Thank you.
baik dari kalian bisa. Nanti sangat senang karena kalian di aktivitas ini sangat antusias untuk mewarnai, dengan gambar dan rangkai aktivitas kita ya. Silakan kalian foto, kalian pilih aktivitas sosial aktivitas kalian dan kirimkan ke wali kelas atau di grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk dikirimkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Allah berkuasa untuk menghukum bangsa Mesir dan Firaun sehingga bangsa Israel dapat terbebaskan. Nah, kita mau makin percaya bahwa Tuhan Allah berkuasa atas dunia ini sehingga kita harus taat dan patuh kepadanya dengan cara memiliki cara hidup seperti Tuhan Yesus, berbuat baik dimanapun adik-adik berada, sehingga kita makin serupa dengannya. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur bahwa Engkau menyertai ibadah kami dari awal. Kami sudah memuji namamu. Kami juga mendengarkan firman-Mu, kami mau makin percaya, dan kami mau makin taat pada-Mu ya Bapa. Tuntun kami agar kami dapat hidup dan juga dapat memiliki hati dan juga melakukan perbuatan-perbuatan seperti Tuhan Yesus ya Bapa. Sehingga selama kami hidup, kami makin menyerupai Tuhan Yesus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.